É só o PI Industrial. Haji Zainal, Haji Basul dari RPA, dia mensuplai 6 juta piece ke industri otomotif di wilayah Jabodetabek untuk roda 2 dan roda 4. Ada 245 karyawan. Prabowo Sandi menginginkan industri seperti ini mendapat insentif karena padat karya dan bisa memperkuat struktur ekonomi kita. Karena banyak sekali produk-produk ini yang berkualitas ekspor. Malah sebagian ada yang diekspor ya, ke Jepang, ke mana-mana pun juga. Belgia. Ada yang ke Belgia. Jadi kebutuhannya bagaimana mengenai tenaga kerja, mengenai insentif apa supaya teknologi bisa terus ditingkatkan. Ya, raw materialnya ini kan harganya naik turun karena pengaruh dari fluktuasi nilai tukar maupun juga dari keadaan komoditas. Prabowo Sandi harus memastikan kita bersinergi dengan dunia usaha untuk menciptakan pilar industrialisasi supaya industri pengolahan ini bisa membuka lapangan kerja seluas-luas. Selain daripada UMKM, industri-industri seperti ini, kelas menengah-menengah ke atas akan menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja di bawah Prabowo Sandi. Apa-apa. Coba itu.